Saudara, Ikatan Dance Sport Indonesia Kota Samarinda, Sabtu 24 Juni 2022, menggelar turnamen dance di Gedung Olahraga Taekwondo, Jalan Folder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Turnamen diikuti 125 peserta putra dan putri dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. Acara yang berlangsung 2 hari, yakni 24 dan 25 Juni 2022, menampilkan dance handal yang sudah mengikuti berbagai event kejuaraan baik tingkat kabupaten kota, provinsi hingga ke berbagai turnamen dan kompetisi di level nasional. Kompetitor untuk FFA Tinggu Standar nomor 2. Turnamen Dance Kota Samarinda kali ini memperebutkan Piala Wali Kota Samarinda 2022 dengan menurunkan puluhan kategori gaya dan jenis dance hingga menjadi turnamen yang cukup panjang dan kompetitif bagi seluruh peserta. Setiap dance turun dengan gaya dan style masing-masing, baik solo maupun berpasangan dengan penilaian juri, mantan atlet dance jebolan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Turnamen Dance Piala Wali Kota Samarinda ini digelar oleh Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI Kota Samarinda. Ketua IODI Kota Samarinda, Dayang Sri Haryati, MKES, mengungkapkan turnamen Dance Piala Wali Kota yang digelar tersebut merupakan ajian penyaringan para atlet dance Samarinda untuk seleksi masuk kejuaraan Porprov di Berau dan nasional di Palembang yang akan datang. Para peserta dance menurunkan aksi terbaik mereka untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi level nasional di Sumatera Barat yang akan datang. KONI Kota Samarinda yakin atlet dance Kota Samarinda dapat mengukir prestasi terbaik di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Berau dan ajang event nasional di Palembang yang akan datang. Nur Zaid SE Bendahara KONI Kota Samarinda mengaku optimis atlet dance Kota Samarinda yang masih belia dan lincah dengan gerakan-gerakan rapi dalam penampilan di turnamen wali kota ini dapat mendulang juara di berbagai tingkatan event dance di masa yang akan datang. Para atlet turun dengan busana pernak-pernik indah dan menawan dalam melakoni atraksi gerakan dance, mampu membakar semangat dengan alunan musik yang bervariasi bagi para dewan juri dan penonton di Gedung Taekwondo Folder Air Hitam. Dewan juri akan memilih peserta atlet terbaik, sebab gerakan dan tarian dance yang disuguhkan peserta rata-rata menarik dan indah.
Turnamen Dance IOD Samarinda Piala Wali Kota Samarinda dibuka PLT Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda, Haji Muslimin SAMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dan babak penyisihan turnamen dihadiri sejumlah tamu undangan, antara lain Wali Kota Samarinda, diwakili PLT Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Haji Muslimin SAMSI, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Supriyamono, Ketua Konis Samarinda, diwakili Bendahara Umum Kota Samarinda, Nur Zaid SE, Ketua Koni Kutai Kertanegara, Ketua IOD Samarinda Hazah Dayang Sri Haryati MKES, dan seluruh peserta dan tamu undangan lainnya. Dan terima kasih kepada Dispora maupun KONI Kota Samarinda yang dapat membantu kami dalam penyelenggaraan ini. Untuk tujuannya ini persiapan kami untuk ke Pornas maupun ke Jurnas yang akan datang di Kota Palembang. Dan persiapan kami juga untuk ke Jurnas ini dalam entry by name untuk persiapan PON di Medan. Mudah-mudahan kami mendapat perhatian baik itu KONI Kota Samarinda maupun Kota Dispora PAR dalam hal apapun, dalam hal kelengkapan kami sebagai cabur dansa, dalam hal perlengkapan baju, sepatu maupun kelengkapan kebutuhan atlet terutamanya, mudah-mudahan kami mendapat perhatian dalam hal itu. Persiapan untuk open turnamen ini kami laksanakan kira-kira satu minggu full, dan alhamdulillah didukung oleh Dispora Samarinda dan KONI Kota Samarinda, dan semua pembiayaan ini dibiayai oleh pemerintah Kota Samarinda termasuk Dispora. Pesertanya banyak ya, dari berapa kabupaten kota, dari Bontang, Balikpapan, Kukar, Kutai Kartanegara, Kutim, Samarinda sendiri. Semua peserta ini ada sekitar 120 peserta. Baik, tampilan untuk kategori FMA standar sudah selesai. Silakan untuk seluruh atlet dance yang ambil bagian dalam turnamen Piala Wali Kota Samarinda, diantaranya tuan rumah Samarinda, atlet dance Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan sejumlah jenis kategori yang dilombakan antara lain kategori caca, tango standar, samba, hip hop, tarian tradisional, dan beberapa kategori favorit lainnya. Para atlet dance Samarinda ini mendapat support orang tua dan pengasuh mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan orang tua mereka dalam rias atau memilihkan kostum elegan bagi putra-putri mereka saat bertanding di gedung Taekwondo Folder Air Hitam. Para orang tua juga menjadi supporter dan penyemangat bagi anak-anak mereka yang berlaga di turnamen Wali Kota Samarinda ini. Boleh duduk karena acara akan segera kita mulai.
Yang pertama, kita dari pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berserta jajaran saat ini kita melaksanakan kegiatan kejuaraan Open Turnamen Dance Spot se-Kalimantan Timur yang tentu saja ini bagian dari pembinaan olahraga prestasi di Kota Samarinda, karena kita ketahui di Kota Samarinda ini banyak atlet dance spot yang tentu saja sangat perlu adanya sebuah pertandingan atau event yang bagi mereka sebagai bahan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan, skill dan individu yang mereka miliki. Kita ketahui pada kesempatan hari ini melalui Kepala Bidang Pimpinan Prestasi Olahraga Dispora Para Kota Samarinda melaksanakan sebuah agenda Open Turnamen, yang tentu saja Open Turnamen ini untuk dalam rangka melihat bagaimana kemampuan atlet-atlet yang ada di Kota Samarinda pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya untuk menjadi sebuah ajang memperkenalkan kemampuan yang mereka miliki, memperlihatkan skill yang mereka miliki untuk bisa mengikuti sebuah event-event yang lebih tinggi lagi dan lebih besar lagi. Setiap cabang olahraga memang umumnya semua berlatih. Latihan itu akan ditampilkan dalam suatu event hingga adanya pengalaman jam terbang. Karena betul juga apa yang dikatakan oleh Ketua IODI Kota Samarinda tadi, kalau berlatih terus tidak ada pertandingannya mau jadi apa? Akhirnya tidak tahu apa perkembangan yang telah dicapainya oleh atlet-atlet ini dalam selama berlatih kalau tidak melewati ajang pertandingan. Namun kita harapkan juga, saya harapkan penambahan pengalaman ini tidak hanya di seputar Provinsi Kalimantan Timur. Harus sering melihat dan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Provinsi Kalimantan Timur. Dari Gedung Taekwondo Folder R Hitam Samarinda, Nusa Satu TV, WWJR melaporkan. Keren.